أنت المرتجى يوم الزحام اسمع لنا يا خير الأنام اسمع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وغدا غدا نبي أنت المرتجى يوم الزحام صلاة syukuran selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengucapkan latih lisan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana dengan menggunakan sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad kulli kenapa ada dalil ana sayyidu waladi Adam, saya itu adalah cenderone anak-anak Adam. Poro bapak, poro rawuh ingkang kula hormati, poro alim, poro ulama, poro tokoh masyarakat ingkang kula hormati, wabil khusus menika takmir masjid atau enggak masjid yang sama-sama kita cintai ini. Atau wawahum umurahum wabakwa'akum bil isyikhati walafiyah wa nafa'anallahu bi'ulumihim di dini wa dunia wa akhirat insyaAllah. Para hadirin, hadirat, kadang anem-anem, adik-adik sekalian, rahimahumullah. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita berselawat? Karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alayya fa inna sholatakum taqbul. Bersolawatlah kepadaku karena sholawat kalian semua akan sampai kepada. Dan sholawat ini kados gemah. Napa niku gemah? Kalau kita di hutan ada banyak pohon kita menyebut nama kita nanti akan kembali pada. Nama saya Burhan, saya sebut Burhan nanti akan kembali kepada Burhan Burhan. Demikian juga ketika kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuknya apa nanti? Syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla 'alayya shalatan wahidatan, sallallahu 'alaihi biha ashra." Jadi kalau kita bersolat satu kali akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu. Ini adalah keistimewaan bersolat kepada Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Iki wau kula saking Solo. Terus sampe sini jam 4. Kemarin dari kampus langsung ke Salatiga. Sampai Salatiga pagi dari jam sekitar 3 saya bilang sama ibu untuk ajeng aus dulu. Isu-isu ae iki. Ajeng aus iki mungkin jam 8 insyaallah sudah sampai rumah. Dan terus ning wis saya jam 9 tentang acara isi bimbel juga anak-anak mahasiswa UI yang saat ini dan beberapa juga siswa.
siswa SD dan SMP. Para bapak, para ibu yang menghormati, tapi selalu kita bersyukur kepada Allah diberikan kita kenikmatan sempat, kenikmatan iman itu yang utama, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka pada hari ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Al-Quran surat Al-Imran ayatnya 133 dan seterusnya dan seterusnya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَهُوَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Saya akan menyampaikan ayat ini tidak secara utuh seluruhnya, tetapi poin saja. Dan ini akan saya sampaikan dengan menggunakan tafsir yang saya bawa ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini totalnya ada 4 jilid. Yang saya bawa ini adalah Al-Mujalladul Awwal, yaitu jilid yang pertama. Terbitannya adalah DKI. DKI ini bukan daerah khusus ibu kota Jakarta, tapi Darul Kutub Ilmiah Birut. Jadi kalau dulu saya mengisi kajian buka bersama, yang saya bawa itu adalah Alkitab dengan versi bahasa Arab, terbitannya sama. Ini Libanon, Birut Libanon. Ini juga Birut Libanon. Jadi terbitannya adalah Birut Libanon. Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Al-Musamma Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, namanya adalah sebenarnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Karena namanya Ibnu Katsir, maka lebih terkenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Siapa beliau? Al-Imam Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimisq. Al-Mutawaffa sanata sab'iyatin arba'ah wa sab'in. Jadi namanya adalah gelarnya Al-Hafiz. Namanya Imam bin Abil Fida Ismail Ibnu Katsir. Di sini ada kata Al-Hafidh. Apa arti Al-Hafidh di sini? Al-Hafidh kalau sekarang kita membaca buku, niku rata-rata ada gelar profesor, ada gelar doktor, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu, ulama tidak memakai gelar itu, bukan semua tentang Al-Hafidh. Dari kata ini kita akan tahu kapasitas keilmuan Imam Ibnu Katsir yang menulis kitab. Beliau hafalan hadisnya adalah 100.000 hadis kita. Karena gelarnya Al-Hafidh. Di atas Al-Hafidh ini ada namanya Al-Hujjah. Al-Hujjah ini ulama yang dia hafal sekitar 300.000 hadis. Termasuk sanad-sanadnya dan seterusnya. Keilmuan di dalam hadis. Di atasnya lagi ada namanya Al-Hakim. Al-Hakim itu kalau menguasai menghafal hadis itu lebih dari 300.000-400.000 hadis. Siapa yang ada di level itu? Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang ada di level itu? Al-Imam Malik bin Imam Syafi'i. Gelarnya Al-Hakim. Apakah ada yang di atasnya lagi? Ada. Namanya Amirul Mukminin bin Hadis. Siapa di level itu? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Muslim. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa mereka? Imam Bukhari itu adalah muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim muridnya Al-Imam Bukhari. Levelnya Amirul Mukminin bin Hanbal. Para bapak, para ibu ingat Al-Quran. Jadi Al-Hafidh ini bukan gelar kalau hafal Al-Quran. Bagaimana kalau hafal Al-Quran? Apakah Imam Ibnu Katsir ini hafal Al-Quran atau tidak? Otomatis ulama itu zaman dulu menghafal Al-Quran dikatakan Imam Ibnu Katsir ini hafal Al-Quran umur 11 tahun. Seluruh Al-Quran sudah hafal dan di dan keilmuan di dalam Al-Quran. Para bapak, para ibu yang ingat Al-Quran, ini adalah kitab fisik. Nah, sekarang itu aplikasi-aplikasi digital dan saya punya namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ini adalah kumpulan kitab-kitab kuros, kitab-kitab kuning ini kumpulkan oleh ulama dan ini sampai sekarang masih diupdate terus. Yang saya punya ini ada sekitar 7.000 kitab ya.
membahas tentang akidah itu ada 722 kitab. Yang membahas tentang tafsir ada 184 kitab. Yang membahas tentang kitab ulumul Quran ada 205 kitab. Yang membahas tentang kutub sunnah, nah sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu ada 1186 kitab. Yang membahas tentang usul fiqh niku ada 212 kitab. Yang membahas tentang fikih madhab Hanafi ada 653 kitab. Yang membahas fikih madhab Maliki enten 75 kitab. Yang membahas fikih madhab Syafi'i ada 74 kitab. Yang membahas fikih madhab Hambali Arab Saudi tadi enten 112 kitab total hitung yang kita punya. Padahal tidak semua kitab itu ditulis. Enten namanya Musnad Imam Ahmad bin Hambal salah satu contoh. Itu satu kitabnya enten enten ruas jil. Alhamdulillah saya punya di rumah. Dan itu satu. Itu kalau kita ngaji kitab-kitab itu kira-kira minal mahdi ilallah dini kurang kamu. Taruhlah kalau bapak beribu. Taruhlah ketika kita lahir itu kita sudah tahu keilmuan sehingga kita langsung bisa ngaji. Tidak baca-baca dulu dan sebagainya. Sampai kita meninggal itu kitab-kitab itu belum habis dibaca. Dibaca saja. Itu menunjukkan apa? Keluasan ilmu Allah Subhanahu. Belum lagi nanti kalau kita belum tahu perangkat untuk membedah, untuk membahas kitab itu pertama. Mulai dari bahasa Arabnya untuk membahas itu, membedah, menganalisis kitab kita. Belum lagi nanti kita pasti harus belajar namanya kitab usul fiqh. Apa itu kitab usul fiqh? Nanti di situ kita memahami apa itu namanya mantuk, apa itu mafhum, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu namanya khos, apa itu namanya am. Belum kita bahas. Ini isaunya untuk memudah kitab-kitab turos itu tadi. Belum lagi nanti kita mesti punya landasan ilmu-ilmu hadis. Hadis niku kadang-kadang kita cuma bisa mengatakan ada kitab hadis sahih, ada hadis dhaif. Padahal hadis itu maksudnya banyak. Mutawatir ada hadis sahih. Hadis mutawatir ini sudah pasti kesahihannya. Mutawatir itu nanti dibagi ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Hadis akad dibagi ada hadis masbur, ada hadis aziz, ada hadis sahar. Masbur itu kalau sebuah hadis diriwayatkan hanya 3 orang saja. Hadis aziz kalau diriwayatkan 2 orang saja. Hadis dhaif kalau diriwayatkan 1 orang saja. Kemudian hadis aziz ini nanti bisa diterima dijadikan dalil atau tidak, itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis namanya maqbul, yang kedua ada hadis namanya marfu'. Hadis maqbul itu bisa dijadikan dalil. Nah, macamnya apa? Ada hadis sahih, nah baru ada hadis sahih. Ada hadis hasan, sahih ini bisa dibagi lagi menjadi 2. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan dibagi menjadi 2. Hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hadis hasan bisa naik derajat menjadi sahih kalau didukung oleh hadis-hadis yang sahih yang lain atau didukung dengan hadis hasan yang lain. Maka ketika kita membaca kitab namanya kitab sahih Al-Jami' As-Sahih min Imam Tirmidzi, kenapa di situ Al-Jami'? Kenapa ada sahih? Padahal di dalam kitab hasan, kitab hadis hasan itu ada sahih. Bedanya apa? Bedanya di situ ada syarat yang tidak terpenuhi di dalam hadis sahih. Apa itu? Kedzabitan rawi. Kedzabitan rawi itu artinya apa? Hafalan rawinya ada yang kurang, maka disebut hadis itu adalah hasan. Nah, dzabit kuatnya hafalan seorang rawi itu dibagi jadi dua. Ada namanya dzabtan shadran, ada namanya dzabtan kitabah. Dzabtan shadran itu hafalannya sangat kuat, cerdas. Dzabtan kitabah hafalannya kurang kuat, tetapi catatannya baik. Bisa dikatakan baru kemudian ada hadis dhaif. Nah ini posisi hadis dhaif pun ini terbagi menjadi banyak. Ada yang bisa dijadikan dalil, artinya bisa diamalkan, ada yang tidak. Ada namanya hadis namanya Allah, ada nama
namanya hadis mudallas, ada namanya hadis mutorik, ada hadis mudros dan lain sebagainya, banyak sekali. Baru kemudian kita membahas untuk turoh itu karena landasannya. Artinya apa? Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu ingat kalau pernah. Saya cerita sedikit. Dulu ketika pertama kali saya menjadikan kaki di Amerika Serikat, itu tahun 2009 akhir. Karena setelah kuliah S1, dulu langsung cari kerja. Bagaimana bisa cepat cari kerja ini? Akhirnya alternatifnya ke sana, di samping mencari pengalaman. Nah, begitu sampai sana pertama kali, saya ketemu sama teman kawan saya, orang Salatiga. Kebetulan kawan saya ini dulu pernah nyantri. Nah, apa yang kita bicarakan ketika itu, ketika pertama kali ketemu, itu ketemu setelah 5 hari, hampir 1 minggu. Padahal bekerja di satu tempat yang sama, karena kapal pesiar besar sekali, saking besarnya sampai 5 miliar itu lebih kepanggil. Nah, kita tidak membicarakan gaji, uang dan seterusnya, tetapi saya itu tanya sama dia, apa yang kamu pikirkan? Cingkok pikir loh. Kemudian kawan saya ini mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat yang 18 ayatnya 109. Kalau kalau bahu idatan li kalimati Rabbi lana hidal bahu qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau jina bihi. Jadi seandainya lautan ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, lana hidal bahu, maka lautan itu akan habis sebelum tertulis semua ilmu-ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah itu, walau jina bimitrihi. Meskipun didatangkan yang semisal itu, artinya sama seperti itu, akan habis. Saya tanya, kenapa kamu berpikir tentang itu? Dia bilang, dulu memang saya pernah kerja di Jepang, tapi ini pengalaman luar biasa. Kenapa? Dari Jakarta saya terbang ke Hong Kong, itu setelah nyebrang ke Kalimantan, lautan sampai Hong Kong. Dari Hong Kong perjalanan ke LA, Los Angeles, itu lautan terus, samudra, namanya Pasifik, samudra paling luas, selama hampir 13 jam. Sampai LA, perjalanan lagi ke Miami, sampai Miami, kemudian perjalanan lagi mengarungi lautan namanya Samudra Atlantik, tempat Titanic itu tenggelam. Kita ke Bahama, kita ke Panama, kita ke namanya Bermuda. Kalau dengan pernah dengar segitiga Bermuda, saya pernah di Pulau Bermuda yang katanya sangat berbahaya. Memang itu jalur pelayaran, kita sering kita. Kita ke Honduras, kita ke mana? Panama, kita ke Costa Rica, kita ke Brazil. Semuanya adalah lautan. Nah, jika samudra itu semua itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, artinya ilmu Allah, itu semua akan habis. Kita bayangkan berapa kitab itu. Kalau lautan semuanya dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, padahal meskipun didatangkan dengan semisal. Hal ini juga diterangkan di dalam hadis, di dalam kitab, di dalam Al-Quran, yaitu di Al-Quran surat Luqman 31. Walau anama fil ardi min syajarati aqlam min syajaratin aqlam. Seandainya lautan itu dijadikan semua pohon-pohon yang ada di dunia ini jadi pena, dan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, maka meskipun didatangkan dengan 7 lautan semisal itu akan habis. Kering datangkan lagi, kering datangkan lagi. Bagaimana perbandingannya dengan ilmu kita? Kita dikasih misalkan 1 gelas tinta untuk menulis ilmu. Coba kamu tulis ilmu sekarang. Saya kasih kita buku yang kosong. Ini ada gelas, satu tinta 1 gelas, tuliskan ilmu. Apa yang bisa kita tulis di kertas? Bangunan-bangunan sekarang, saya sering nulis makalah dan seterusnya. Ketika saya tidak ada referensi,
harus cari buku. Ternyata saya pernah ngecek juga artikel disertasi, ternyata saya sampai bingung, ini referensinya dari mana? Ternyata cuma menjiplak dari sini, mengambil, mengutip dari sini, mengutip dari sini. Ketika dia tidak ada bahan dan bisa nulis apa? Ini perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalil. Dan tidak aku berikan yang ilmu kalian sekalian ilmu kecuali sedikit. Para bapak, para ibu engkang lalu mati, kembali lagi kepada tafsir Ibnu Katsir tadi. Terus wasari ila maqratin min rabbikum. Al-Imam Ibnu Katsir dia menerangkan wonten tafsirnya ini. Ai kama uiddat an-naru lil kafir. Kama uiddat an-naru lil kafir. Sebagaimana neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Atas sunnah. Bapak kila ini makna qawlihi. Dan diterangkan dan disebutkan dan dijelaskan dan dikatakan inna makna qawlihi bahwasanya arti atau makna qawlihi atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ardhu as-samawati wal ardh. Apa itu artinya? Luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita artikan secara terjemah dan bersegeralah kamu sekalian kepada maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus diterangkan di sini. Mengapa Allah menyebutkan ardhu as-samawati wal ardh? Imam Ibnu Katsir menerangkan tambihan al-isyarah kuliah. Apa artinya? Itu mengingatkan kita tentang panjang dan luasnya. Artinya panjang dan lebarnya diterangkan sama-sama luas. Itu luasnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau menerangkan kembali waqad kuwina fi musnad Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam bin Hanbal. Kisahnya ini ana herbal kata Badal Nabi. Herbal itu Heraklius Kaisar Romawi Timur. Nulis surat kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Innaka ja'altani ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad menyeruku ja'altani ila jannatin kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. As-samawati wal ardh itu diartikan oleh ulama kontemporer ini adalah alam semesta. Luasnya surga itu seluas alam semesta. Padahal alam semesta itu luasnya seberapa? Ilmuwan saat ini tidak bisa menentukan seberapa luas alam semesta. Kenapa? Setiap alat canggih ditemukan seluas itu alam semesta. Jadi bisa menjangkunya sampai situ, mereka pengetahuan sampai situ. Ternyata ketika alat mutakhir yang lebih canggih ditemukan lagi, semakin luas sampai luasnya seberapa tidak yang tahu, belum ada yang tahu. Ini baru luas alam semesta. Dan surga yang disediakan oleh Allah itu seluas alam semesta. Nah, Dirbal ini pintar. Beliau, ia kemudian mengatakan kita, kalau surganya yang disediakan oleh Allah itu seluas alam semesta, ia mengatakan, wahai tentara, lalu nerakanya di mana? Ini kan logis. Berarti kan neraka tidak ada. Ini logika Dirbal, Heraklius. Jadi kita tidak usah berbuatlah baik, tidak usah jadi Islam, kamu tidak usah ngajak saya Islam, karena nanti itu sudah semuanya sudah dijadikan surga. Jadi kita akan masuk surga, tidak usah berbuat baik. Ini logika Heraklius atau Herakl. Karena semuanya alam semesta luas sekali, sudah jadi surga. Artinya nerakanya silap dan apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, fa aina lail idza ja'a? Fa aina lail?" Lalu di mana? Coba sekarang berpikir dengan logis. Ketika datang siang hari, di mana posisi malam? Apakah malam itu hilang secara otomatis? Tidak. Malam itu ada, tetapi kita tidak tahu tempatnya di mana, tetapi malam itu di bagian yang lain. Artinya surga itu seluas itu
dan neraka pun ada di bagian yang lain. Orang bapak orang ibu pengen tahu mana? Ini apa? Nah, surga seluas itu disediakan bagi siapa? Ubidatil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu yang pertama diterangkan tadi, alladzina yunfiquna bis-sarai wa dharra. Intinya mau yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di lapang maupun di waktu sempit. Ain fi shiddatin aw rahim. Kemudian yang kedua, wal kadhimina al-ghayb. Apa itu al-kadhimina al-ghayb? Al-kadhimina al-ghayb artinya menahan amarah. Wal afina an-nas, afina an-nas artinya memberikan maaf kepada manusia. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita telah setelah Idul Fitri kita biasanya bermaaf-maafan. Nah, ini kita mengamalkan wal afina an-nas. Maka setelah kita bermaaf-maafan, apa yang perlu dilakukan kita sebagai umat Islam sebenarnya? Artinya kita menjaga persatuan dan kesatuan umat. Ada memang umat Islam ini kadang-kadang terjadi perbedaan, tapi perbedaan itu sebenarnya hanya di dalam kerangka fikih, bukan usuliyah. Meskipun ada beberapa kelompok di dalam usul berbeda, tetapi mayoritas umat Islam kita berbeda hanya di dalam fikih. Seperti contoh ketika lebaran kemarin, ini tuh alhamdulillah lebarannya sarang nih. Sarang apa mungkin? Tanggalnya sama nih. Tanggalnya 1 Syawal. Yang beda adalah harinya. Dan hari itu sebenarnya kalau kita logikakan itu relatif. Setelah hari raya Idul Fitri itu saya ikut harinya nih. Tanggalnya tetap 1 Syawal, tapi harinya saya ikut yang Jumat. Karena kenapa? Karena kebetulan keluarga itu adalah dari mana, dan saya diminta untuk jadi khotib Idul Fitri itu di lapangan, jadi ikut jemaah. Ketika setelah selesai saya pulang, kakak saya itu telepon. Kakak saya ini tinggal di Kanada dan menjadi warga negara Kanada. Saya tanya dia, telepon itu di sini jam 8, sekitar jam 8, di sana jam 9, tapi 9 malam. Ketika telepon itu lagi buka puasa, kita sudah merayakan itu di sana lagi buka puasa. Saya tanya lebarannya hari apa, bukan tanggal, hari apa? Kata kakak saya, di sini di Kanada itu hari Jumat. Harinya hari Jumat. Saya tanya, kita sudah sholat, sana belum sholat, ini masih kita masih buka puasa nanti jam 8. Artinya jam 8 itu kalau di tempat kita itu jam 9 malam. Ya, terus suhu malam 10. Padahal perhitungan Hijriah berangsur serenginya itu sudah tanggal kan. Maka kenapa ketika selesai kita berbuka puasa di hari terakhir Ramadan itu kemudian takbir, itu menandai awal dari Syawal sudah masuk bulan saat ini Hijriah. Tanggalnya di sana. Nah, yang beda wilayah. Kalau wilayah, kenapa kita merayakan apa namanya, ada yang merayakan tahun baru itu jam 12 dini hari, 12 masuk. Karena apa? Karena kalau wilayah ditandainya dengan dini hari. Kalau Hijriah itu angsur kisruh ini munculnya hilal tanggal tertentu. Nah, ketika kakak saya bilang nanti masuk jam 8 itu telepon lagi. Jam 8 berarti Jumat. Dan 8 paginya sana, kita sudah di sini masuk hari Sabtu. Padahal sana Jumat, hari Jumat. Di sini masuknya hari Sabtu. Jadi masalah hari, masalah waktu itu relatif. Saya sering cerita, ketika saya di Hong Kong, sering saya di perjalanan itu mengalami. Tetapi yang paling unik, ketika di Hong Kong itu hari Jumat, jam 9 pagi. Terbang pesawat itu jam 2. Sampai di Amerika setelah 13 jam. 13 jam misalnya loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, sono, sepuluh, sebelas, dua belas, jiro. Nah,
sampai jam 3. Jam 3 berarti sudah pagi. Berarti sudah masuk hari Sabtu ya. Tetapi sampai di Amerika itu jam 11. 11 siang hari Jumat lagi. Ya, seharusnya aturan jam sudah masuk Sabtu. Apa kita sholat Jumat lagi? Kalau puasa juga repot. Puasa itu, nah, kalau puasa kan musafir tidak wajib. Di dalam tafsir ini disebutkan, kalau kita kuat, kita memilih untuk puasa, puasa itu lebih bagus. Tetapi kalau kita tidak kuat, kita dalam perjalanan kita memutuskan untuk tidak puasa, kuat tidak puasa itu lebih baik. Maka kalau kita sehat, kita memutuskan untuk puasa lebih baik. Di Hong Kong itu Jumat kita puasa, kita buka puasa, kemudian sampai kita sahur sudah buka puasa, berarti ini Jumatnya sudah komplit kita puasa. Sampai di Amerika itu Jumat lagi, apa yang ulangi puasanya? Berarti puasa Jumatnya dua kali. Tapi semua tentu ini pernah ini kejadian. Perjalanan dari LA ke Hong Kong, ketika itu bulan puasa, saya memutuskan berdasarkan nas-nas yang ada, kalau puasa lebih baik karena saya kuat, saya sehat. Saya memutuskan puasa, uang cuma duduk di pesawat saja. Saya beli makanan di LA untuk persiapan sahur. Makan itu sudah habis. Saya kemudian sampai kirakan jamnya LA ini jam 3 saya makan. Kemudian sholat sana di pesawat itu dengan sebisa-bisanya. Ketika itu jendela saya buka, itu kira-kira sudah siang, itu jam 1 itu masih gelap. Jendela pesawat buka masih gelap. Wah, ini sholat apa ini? Kalau sholat zuhur, masa sholat zuhur masih gelap? Saya tutup lagi, saya ikuti jam yang di LA. Sudah zuhur. Kemudian waktunya asar jam 3:04 saya buka lagi, masih gelap lagi. Kalau masa asar juga masih gelap, sholat tutup, kita ikut jam LA saja. Ini istihad diwe lah pokoknya. Kemudian setelah itu jam 6, ini waktunya untuk buka puasa. Ternyata ketika dibuka, ini malah siang. Malah jadi padang, ini gimana ini? Waktunya sholat maghrib malah jadi. Dan sampai di Hong Kong itu hari Senin kalau tidak salah itu. Sampai Hong Kong itu sebenarnya saya puasa untuk hari Selasa, langsung harinya langsung hari. Jadi, dan terus, ini itu sahur. Bisa untuk langsung dua kali puasa. Nah, karena ini ketidakmampuan kadang-kadang bukan karena fisik, tetapi pikiran itu tidak. Para bapak, para ibu yang kan selalu berhati. Nah, ini perbedaan-perbedaan semacam ini salah satu contoh saja. Ini adalah perbedaan di dalam hal ru'yah, bukan di dalam hal khusus. Maka yang harus kita tanamkan seharusnya adalah apa? Seharusnya adalah mengedepankan persamaan bukan perbedaan di antara umat Islam. Kalau itu yang kita laksanakan, maka insya Allah umat Islam ini akan bersatu. Waqtasimu di dalam Al-Quran sebutkan, waqtasimu di hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa alafa baina qulubikum wasbahu bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. الكلب حتى يوم الزحام اصبع لنا يا خير الأنام اصبع لنا يا حبيب الله لك الشفاعة يا رسول الله.